warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifka Nugra, saya peserta KKN dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini memiliki program pilihan yaitu tentang sosialisasi olahraga panahan yang mencakup tentang perkenalan alat olahraga panahan, webinar olahraga panahan, dan praktek langsung olahraga panahan yang alatnya sudah saya modifikasi. Dan judul wajib saya tentang pencegahan kekerasan seksual. Dan metodenya saya menggunakan poster dan penyuluhan lewat grup WhatsApp dan Instagram. Berikut adalah vlog saya. Rangkaian kegiatan saya selama KKN. Ini namanya Sandy Media. Iya, saya. Yang ini namanya handle atau pegangan. Jadi ntar kita megangnya kayak gini, seperti ini. Nah, yang ini namanya limbs. Kejutan. Ini bahannya dari fiber. Hyperfiber. Masih kecemen tes. Apa ininya aja masukin sekalian. Tangannya kan sama masih. Saudara Ami, silakan untuk mempresentasikan tentang sejarah olahraga panahan. Silakan, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Rifki selaku mahasiswa Unisma yang saat ini sedang menjalankan program KKN. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Ahmad Gulamirozim. Saya adalah salah satu atlet panahan Kabupaten Tangerang, juga atlet panahan Provinsi Banten. Alhamdulillah, di waktu saat ini, Jumat, saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan pemahaman apa itu panahan, baik dari sejarah, tekniknya, maupun pencapaiannya. Oke. Sejarah olahraga panahan. Panahan adalah suatu kegiatan menggunakan busur panah untuk menembakkan anak panah pada sasaran. Nah, jenis-jenis busur panahan. Nah, jenis busur panahan itu terbagi menjadi 4 sampai 5 yang dipertandingkan. Oke, jadi saat ini olahraga panahan itu tidak hanya sebagai olahraga yang dijadikan sunnah, tetapi panahan juga sudah diakui oleh Federasi Olahraga Dunia, terutama di Indonesia itu namanya PB Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Oke. Jadi untuk panahan sendiri, itu busurnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, standar bow. Oke, yang sebelah kiri ujung. Nah, standar bow ini adalah alat panahan dengan material kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizanza. Saya di sini peserta KKN dari Universitas Islam 45 Bekasi atau Unisma Bekasi. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan KKN mengajarkan kepada AA tentang dasar panahan yang menggunakan alat palaron dimodifikasi. Kan kemarin kita udah tuh alat standar bow, alatnya langsung gitu. Nah, sekarang kita praktiknya langsung tentang palaron ini. Langsung aja dimulai. Terus.
Wonder. Wonder. Wonder tahu. Heeh. Yang mana? Orang Papua ya. Kalis, udah pulang nih, Jep, kalian pengen beli es.